Saya sangat senang sore hari ini saya mendapatkan komitmen dari para supporter, terutama mereka yang selama ini dianggap selalu berlawanan, bahkan dikonotasikan permusuhan, misalnya antara pendukung Persija dan Persib, antara pendukung Persebaya dan Arema. Sore hari ini semua punya tekad bersama untuk memperbaiki ke depannya, dan semua merasa bahwa bagian dari sepak bola. Dan nanti akan saya persilahkan mereka menyampaikan komitmennya untuk sepak bola Indonesia.